Oke, anak-anak, kita belajar tentang himpunan bagian yang pertama. Oke, sedikit sama Bapak memperkenalkan diri, Maringan Siregar. Oke, apa yang disebut himpunan? Ya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, dia itu punya definisi yang jelas. Sebagai contoh, contoh himpunan adalah kumpulan siswa yang tingginya minimal 130 cm. Artinya, dia memiliki definisi yang jelas. Jika siswanya tingginya 125, berarti tidak termasuk kumpulan siswa. Yang bukan himpunan. Contoh bukan himpunan adalah kumpulan siswa yang cantik dan ganteng. Kenapa demikian? Cantik dan ganteng itu relatif. Ya, relatif. Contoh, menurut seseorang, Pak Kot itu ganteng ya. Wih, ganteng. Tapi menurut dia, menurut orang lain, buta kali kok Pak Kot bilang ganteng. Nah, jadi karena tidak ada definisi yang jelas, cantik dan ganteng itu, jadi kumpulan siswa yang cantik dan ganteng bukan merupakan himpunan. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, bagaimana menyajikan himpunan? Cara yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Enumerasi, ya. Sering disebut dengan enumerasi. Contoh, himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inilah anggota-anggota himpunan A. Langsung disebutkan atau dituliskan. Himpunan B, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, tanda tiga titik ini artinya dan seterusnya. Setelah negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Demikian juga sebelah kanan. Setelah 2, 3, 4, 5. Dan secara umum ini disebut himpunan bilangan bulat. Yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, ini contoh himpunan A ini. Kita menuliskan, menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat anggotanya. Nah, ini adalah himpunan bilangan cacah di antara 0 dan 7. Jadi, himpunan A ini bisa disajikan dengan menuliskan sifat anggotanya, yaitu bilangan cacah di antara 0 dan 7. Nah, himpunan B ini adalah himpunan bilangan bulat. Cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini himpunan A ini bisa kita sajikan dengan menuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Ini dia. Ini dibaca, himpunan A adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 0, kurang dari 7, X elemen cacah. Ini dibaca elemen, artinya anggota bilangan cacah. Nah, himpunan B ini karena tidak terbatas keanggotaannya tidak dapat ditulis dengan notasi. Ya, saya ulangi, himpunan B tidak dapat ditulis dengan notasi pembentuk himpunan karena dia tidak mempunyai batas. Negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, ke kanan juga, dan seterusnya. Oke, itulah tiga cara penyajian himpunan. Selanjutnya, agar lebih jelas, kita masuk contoh soal. Contoh yang pertama. Terdapat himpunan B anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Coba sajikan himpunan B dengan notasi pembentuk himpunan. Jawab. Bentuk yang pertama, himpunan B adalah X sedemikian hingga X lebih dari 1, kurang dari 8, X elemen cacah. Jadi ini bilangan cacah. Oh maaf, Bapak minta maaf, ini bukan bilangan cacah, tapi bilangan prima. Tahu lagi ya. Jadi ini ditulis, himpunan B adalah X sedemikian, sehingga X lebih dari 1, kurang dari 8, X elemen prima. Tolong dicatat anak-anak, ini adalah prima. Penulisan yang kedua, himpunan B adalah
X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, lebih dari sama juga boleh, itu artinya. X kurang dari 8, X elemen prima. Saya ulangi, prima, bukan cacah. Bentuk yang ketiga, himpunan B adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1, kurang dari atau sama dengan 7, X elemen prima. Yang terakhir, himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2, kurang dari atau sama dengan 7, X elemen prima. Oke, itu contoh soal nomor 1. Contoh nomor 2, himpunan P 2, 3, 5, 7. Coba sajikan himpunan P dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Jadi kita tuliskan, ini adalah bilangan prima antara 1 dan 8. Jadi, bilangan prima, ini maaf, jadi himpunan P adalah bilangan prima di antara 1 dan 8. Yang ketiga, himpunan P adalah bilangan prima kurang dari 10. Sajikan himpunan P dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang pertama, himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1. Kurang dari 10, X elemen prima. Atau yang kedua, himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2, kurang dari 10, X elemen prima. Himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1, kurang dari 7, X elemen prima. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Atau bisa penulisan yang terakhir, himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2, X kurang dari atau sama dengan 7, X elemen prima. Oke, anak-anak. Kita masuk himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Adakah bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Ya tentu tidak ada. Sehingga termasuk kategori himpunan kosong. Contoh yang lain. Himpunan kambing yang pintar bahasa Inggris. Enggak ada ya. Bisa juga itu termasuk himpunan kosong. Himpunan kosong disimbolkan dengan seperti ini, ada gambarnya, ini ada seperti huruf O besar, terus digaris, atau simbol yang kedua seperti ini, kurawal tutup tapi di dalamnya kosong, inilah simbol dari himpunan kosong. Nah, bagaimana menyatakan keanggotaan suatu himpunan? Contoh, terdapat himpunan B, 2, 3, 5, 7, nah NP sama dengan 4, artinya banyaknya anggota himpunan P ada sebanyak 4. Ya, 1, 2, 3, ada 4 anggotanya. Himpunan P, himpunan kosong, sehingga ditulis NP sama dengan 0. Artinya, himpunan P tidak memiliki anggota. Nah, itulah. Kita lanjut. Menyatakan keanggotaan suatu himpunan. Contoh. Himpunan B, anggotanya 2, 3, 5, 7. 3 elemen P. Saya ulangi, ini dibaca 3 elemen P. Artinya, 3 merupakan anggota dari himpunan B. Ini suatu pernyataan yang benar. Karena 3 itu benar merupakan anggota dari himpunan B. 1 elemen P. Ya jelas salah. Karena 1 itu bukan anggota dari himpunan P. 5 elemen P, benar. Nah, 3 bukan elemen P. Ya, berarti kan anak-anak ini dibaca bukan elemen. Jadi 3 bukan elemen P, tentu salah. Kenapa? Karena 3 merupakan elemen P. Nah, itu menyatakan keanggotaan suatu himpunan. Kita lanjut. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan
dan dilambangkan dengan huruf S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga dengan himpunan universal dan disimbolkan dengan huruf. Nah, contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. 1, 3, 5, 7. Sangat banyak yang mungkin. Di sini akan kita tuliskan beberapa contoh yang mungkin. Nah, yang pertama, himpunan semestanya, ya himpunan itu sendiri. S1, 3, 5, 7. Yang penting, semua anggota himpunan A itu termuat di dalam himpunan semesta. Kemungkinan yang kedua, himpunan semestanya adalah kumpulan bilangan ganjil. Apakah dalam kumpulan bilangan ganjil ini tercantum 1, 3, 5, 7? Benar. Jadi, kemungkinan yang kedua, himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Himpunan semesta yang mungkin juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah ini merupakan semesta? Iya, kenapa? Karena dalam himpunan S ini, semua anggota A tercantum di dalamnya. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Bisa juga kita sebut himpunan semestanya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu tentu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Apakah anggota himpunan A ada dalam himpunan bilangan cacah? Iya, jadi ini benar merupakan himpunan semestanya. Yang kelima, himpunan semestanya adalah bilangan 10 bilangan asli pertama. 10 bilangan asli pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah semua anggota A terdapat pada himpunan semesta? Benar. Oke. Ini masih banyak kemungkinan-kemungkinan himpunan semestanya. Tapi cukup kita buat 5. Ini hanya contoh. Kita lanjut ya, Karampen. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Nah, petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain. Ya. Himpunan semesta disimbolkan dengan S, digambarkan sebagai persegi panjang, dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, atau B, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Petunjuk yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Ingat, ditunjukkan dengan titik. Yang D, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Itulah kriteria dalam pembuatan diagram Venn. Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh yang pertama. Terdapat himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di dalam himpunan semesta itu ada himpunan yang lain, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B 4, 5, 6. Sajikanlah himpunan tersebut dalam bentuk diagram Venn. Oke, jawab. Sebelum kita membuat diagram Venn-nya, perhatikan bahwa anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Tidak ada yang sama. Sehingga himpunan A ditulis terpisah dengan himpunan B. Langkah pertama, gambarkan persegi panjang. Di pojok kiri sebelah atas tuliskan himpunan semesta. Lalu gambarkan himpunan A. Gambarkan himpunan B. Tuliskan anggota himpunan A. Anggota himpunan A dimulai dari 1, 2, 3. Ingat, selalu dibuat noktah atau titik. 1, 2, 3. Anggota A sudah tercantum. Tuliskan lagi anggota himpunan B, yaitu 4, 5, 6. Nah, yang tidak termasuk dalam anggota A maupun anggota B, tuliskan di luar himpunan, yaitu 7, 8, 9. Contoh yang kedua,
Terdapat himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Sajikanlah himpunan tersebut dalam bentuk diagram Venn. Nah, di sini perhatikan anak-anak. Anggota himpunan A ada yang sama dengan anggota himpunan B, yaitu 4. Berarti antara himpunan A dan himpunan B mereka seling, beririsan. Perhatikan. Sama dengan yang tadi, gambarkan dulu persegi panjang. Di pojok kiri atas tuliskan huruf S, himpunan semesta. Gambarkan himpunan A beririsan dengan anggota himpunan B. Di dalam irisan itu, ini yang di tengah-tengah, tuliskan anggota yang sama, yang merupakan anggota A sekaligus anggota B, yaitu 4. Tuliskanlah dia di tengah. Setelah itu, tuliskan anggota himpunan A yang lain, yaitu 1, 2, 3. Tuliskan anggota himpunan B yang lain, selain 4, berarti 5, 6, 7. Yang tidak termasuk dalam himpunan A dan himpunan B, tuliskan di luar himpunan, yaitu 8 dan 9. Oke, anak-anak? Oke, pinter. Bentuk yang ketiga. Terdapat diagram Venn dengan himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Ada himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan anak-anak. Anggota himpunan A semuanya ada pada himpunan B. Ya kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bagaimana menyajikan dalam diagram Venn? Perhatikan anak-anak. Gambarkan persegi panjang. Di pojok kanan sebelah kiri tuliskan S. Langkah pertama, gambarkan himpunan B agak besar. Dan langkah kedua, gambarkan himpunan A di dalamnya. Kenapa? Karena himpunan A ada di dalam B. Langkah yang ketiga, tuliskan dulu semua anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3. Karena anggota A juga merupakan anggota B, tuliskan himpunan B yang lain, anggota himpunan B yang lain, yaitu 4, 5, 6. Oke? Nah, dan yang tidak termasuk dalam anggota himpunan A maupun anggota himpunan B, tuliskan di luar, yaitu 7, 8, 9. Oke. Nah, yang keempat. Himpunan diagram Venn dengan himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Perhatikan anak-anak, ternyata himpunan A sama dengan himpunan B. Kenapa sama? Karena anggotanya persis sama. Bagaimana menyajikan diagram Venn? Gambar persegi panjang. Di pojok kiri sebelah atas tulis S. Karena himpunan A sama dengan himpunan B, cukup tuliskan satu buah lingkaran. Tuliskanlah anggota-anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B juga 1, 2, 3, 4. Selain itu, tuliskan di luar lingkaran. Oke? Oke. Nah, sekarang kebalikannya, disediakan diagram Venn. Tulislah semua himpunan yang tersaji dalam diagram Venn. Oke, anak-anak, berdasarkan diagram tersebut, dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Oke, anak-anak, coba. Anggota himpunan A, ini anggota himpunan A, tentu 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, himpunan semesta dulu, himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah semua anggota yang terdapat di dalam, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, maaf anak-anak, Bapak juga salah ketik, 9 nggak ikut ya. Bukan himpunan semesta. Maaf, ingat nanti ini bukan
Bukan, jadi himpunan semestanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gak ikut. Anggota himpunan A berarti 1, 2, 3, 4. Perhatikan anggota himpunan A 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B 4, 5, 6, 7. Oke. Ingat sekali lagi, himpunan semestanya 9 gak ikut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tugas anak-anak, tugas. Tugas yang pertama, tuliskan dua contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Contoh seperti yang awal kita bicarakan ya, dua kumpulan yang merupakan himpunan. Tuliskan dua contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Bukan merupakan himpunan, contohnya tadi bilang, kambing yang pintar bahasa Inggris. Saya ulangi, yang bukan himpunan, kumpulan siswa yang cantik dan ganteng. Ini contoh yang bukan himpunan. Soal nomor tiga, himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba sajikan himpunan C dengan notasi pembentuk himpunan. Nomor 4, himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba sajikan himpunan C dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Nomor 5, tulis dua buah contoh himpunan kosong. Nomor 6, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari 2, 4, 6, 8. Sebanyak 5 buah ya. Nomor 6 ini, tuliskan himpunan semesta yang mungkin sebanyak 5 buah. Nomor 7, himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 4, 5, 6, 7, 8. Sajikanlah himpunan tersebut dalam bentuk diagram Venn. Nomor 8, tulislah semua himpunan yang tersaji dalam diagram Venn di bawah ini. Oke anak-anak, tugasnya dikerjakan di kertas folio boleh, tulisan yang rapi. Dikumpul setiap minggu keempat. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton. Harapan saya nanti ini akan Bapak share di YouTube, like dan share ya. Oke, selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih.